Selamat akhir pekan kawan-kawan. Kebetulan sore hari ini kita lagi ngebahas scrap. Namun posisinya, lokasinya bertepatan dengan ada kegiatan dari kawan-kawan Sispala yang sedang melaksanakan pendidikan dasar. Jadi suasananya rame ya. Namun tetap kita tetap asik, tetap enjoy segala macamnya. Alhamdulillah support dari kawan-kawan juga, welcome juga kita main ke sini ternyata ya. Kita mohon maaf ya jika video kali ini tampilan tayangannya tidak tertata rapih ya. Kita ngebahas scrap hari ini di luar prediksi ya, ternyata memang kita ketemu kawan-kawan dari organisasi Sispala. Kebetulan ngadain kegiatan juga di sini pendidikan dasar ya. Kita bisa belajar bersama ya, saling mengedukasi dan juga setidaknya kita juga saling mengenalkan basket, apa itu basket, dan juga tadi kita bermain beberapa teknik survival skill, bagaimana cara membuat perapian dengan teknik bow drill, dengan lensa, cara bikin bivak dari flashit dan sebagainya. Jadi sekali lagi kami mohon maaf ya, kebetulan ini juga ada kawan dari panitia juga yang bantu-bantu packing di sini ya. Kami juga mohon maaf pada panitia penyelenggara kalau kehadiran kami juga mengganggu suasana kegiatan latihan dasar dari organisasi Sispalanya. Next time, mudah-mudahan insya Allah kita coba untuk lebih rapi lagi planning, nanti rencana mau bikin shelter semi permanen ya dari alam. Mohon dukungan, mohon doanya juga. Nanti kita juga mau belajar teknik-teknik survival skill yang lainnya yang mungkin nanti kita juga dokumentasikan biar kami tetap semangat berkarya. Kami mohon dukungannya karena dukungan kawan-kawan sangat berarti bagi kami. Itu salah satu pemicu semangat kami. Tetap semangat, salam Sari, salam Basket Indonesia.